أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya perlu mengingatkan bahwa kajian yang sesungguhnya itu adalah kita ngaji rutin setiap hari. Tidak cukup ngaji itu pekanan atau bulanan, apalagi tahunan. Para ulama banyak mengingatkan momen-momen tablik akbar atau muhadharah yang hanya membahas satu tema dalam satu jam, dua jam, itu bukan hakikat dari thalabul ilmi. Bukan hakikat dari mengaji itu sendiri. Ini hanya sekedar tasyji', sekedar perkara yang bisa memotivasi atau menyemangati kita untuk kita lebih kokoh, lebih sabar di jalan thalabul ilmi, di jalan menuntut ilmu agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat teman-teman rahimani wa rahimakumullah, momen yang seperti ini hanya sebagai motivasi untuk antum istiqamah di atas thalabul ilmi. Adapun yang mengokohkan antum di atas ilmu yang benar, yang mengokohkan, yang menguatkan, yang memantapkan kita semua di atas ilmu yang benar adalah ketika kita rajin dan rutin hadir di kajian-kajian ilmu usbu'iyan, baik itu pekanan ataupun yaumian, setiap harinya, rutinitas harian, kejar kajian-kajian rutin, kajian-kajian kitab, ya, barakallahu fiikum. Dan kalau bisa semangatnya itu dipindah, jemaah. Lebih semangat mengikuti kajian rutin ketimbang mengikuti tablik akbar atau momen-momen muhadharah yang singkat seperti ini. Ahibati fillah rahimin rahimakumullah. Namun tentu dalam semua itu banyak kebaikan. Di masing-masingnya ada kebaikan.